adem lama-lama jadi kecil. Jadi ini menghabiskan ratusan juta, tapi tenang aja, nyewa aku bisa cicil 5 tahun. Kalau Dermapro bisa diskon, jadi sangat terjangkau walaupun super-super keren sih pokoknya. Intinya Dermapro ini kenapa dipilih, karena apa ya, karena bagus dan terpercaya, karena aku nggak mau coba-coba yang lain, dan juga efeknya itu benar-benar berefek gitu di tubuh aku. Aku dalam 1 minggu turun 5 kilo, 2 minggu turun 5 kilo. Terus aku merasakan dari roknya XL sekarang jadi L, terus udah mau M, sekarang M setengah gitu. Jadi sehat juga, tubuh aku jadi sehat. Jadi Dermapro kan udah andalan, udah terpercaya, jadi aku nggak mau tindak lain hati gitu. Dan transferannya juga banyak. Dok, apaan aja? Bisa dipungkiri ya dok ya, karena kita kan butuh makan. Tapi bukan karena transferannya ya ratusan juta sama aku bayar, bukan. Tapi karena memang mutunya bagus sekali. Jadi apa yang ditransfer jauh lebih mahal dengan kualitasnya. Duh, aku ketawa. Kalian orang bisnis bukan sih? Susah deh aku jadi nerangin. Enggak, ini bercanda. Tapi serius. Mutunya Dermapro itu emang worth it banget, mahal banget. Jadi teman-teman kalau datang, biasanya aku fitness membutuhkan bla-bla, walaupun aku harus fitness juga, tapi kan dengan schedule aku yang padat, sehat tapi disuntik, jadi lebih cepat turunnya gitu pemirsa. Jadi apaan aja dok? Di... kalau ukuran tubuh seperti ini perlu berapa lama untuk perawatan? Ya contoh macam kecil, macam kita pelajaran. Pink kan diapain aja? Kalau pink kan biasanya treatment kita di Dermapro kan ada treatment slimming ya. Pink kan itu ada suntiknya, ada, kita ada alat buat slimmingnya, kita juga punya infusan buat slimmingnya sama terbaru. Tapi kita kan nyobain yang Morpheus yang buat body ya. Ya, buat bisa ya, buat stretch mark sama buat kencengin perut. Jadi ya, emang lengkap lah buat yang buat slimming lah. Dia buat butuh berapa lama? Kalau ini kan kemarin cupping kan juga dibilang di 2 minggu dia turunnya juga lumayan ya. Jadi kalau misalnya kan target cupping kan emang masih ada beberapa kilo lagi ya. Cuman pasti bisa lah, asal kalau misalnya semangat terus sama konsisten pasti bisa. Dok, mungkin kalau terlalu ekstrim kan mungkin bahaya juga ya. Betul. Berapa prosesnya sih? Kalau ekstrim, nah jadi kan kita kalau proses slimming kita itu kan jadwal seminggu sekali ya cupping kan ya. Jadi tiap seminggu sekali itu kita akan lihat dulu progresnya. Jadi kita bukan kayak balapan, kita bukan balapan yang buat ngejar cupping kan harus turun dalam 2 minggu misalnya 10 kilo atau kan enggak. Kita kan sesuaiin masing-masing tubuh ya. Makanya kontrol tiap minggu buat tahu progresnya, biar satu yang penting kan aman. Kalau aman, sehat sama yang dapat postur kan itu bonus. Tapi metabolisme tubuh orang beda-beda dok. Betul. Mungkin dari awal seperti apa sih kalau dari untuk KPK sendiri? Betul. Kalau metabolisme kan yang bertambah usia juga pasti mempengaruhi ya. Jadi kalau ngomong metabolisme secara ngomong kita kan bukan kayak matematika yang 1+1=2 karena beda-beda orang pasti. Tapi kan paling susah apa yang diturunin? Bagian apa? Itu kesombongan. Terus baik lah. Tinggi banget ya? Iya. Kita enggak berat badan. Iya. Bagian apa yang paling? Dan paling susah. Tubuh kita itu kan banyak lemaknya, dari gajah jumbo makanya gajah kecil. Jadi paling susah itu iman mbak, ketika kita teman-teman dalam kesehatan. Waktu saya sekolah di Moskow ya, yang beribu kota di Swansiden, nah itu kita itu ada yang namanya kesehatan itu bersinkrama, karena saya orangnya beriman banget ya. Jadi di iman itu ketika kita menerima martabak dan ketika kita melihat gula, kita harus tahan iman ya, karena keesokan harinya dokter ini senyum-senyum aja, tapi di belakang layar dia kejam, dia menimbang berat badan saya. Kalau saya naik 1 gram besok saya tidak disuntik lagi dengan dosis yang sama, ada hukuman-hukumannya. Jadi kayak permainan untuk memotivasi saya. Jadi sempat saya pingsan kemarin di show aku, sempat pingsan karena diet total. Jadi manajemen galak, dokter galak, jangan pernah jadi artis kok. Mendingan teman-teman jadi pelukis. Berarti bagian lengan, perut, atau paha yang paling susah? Yang paling dinginin? Yang paling susah tuh dompet. Karena buat berat badan kan semua kan otomatis mengecil ya, otomatis itu dengan berat badan kita kincir berat badan turun, jadi itu pasti jadi kecil semua. Perut aku juga tambah kecil dari yang besar. Gitu. Tapi kalau misalkan orang yang bandel dok, tetap konsumsi makan berlebihan seperti apa? Sebenarnya kan yang mendidik operasinya buat orang-orang yang lumayan bandel lah. Tapi kan emang balik lagi ya, kalau emang kan di dokter kan cuma kerja di klinik ya, balik lagi ke rumah kan emang tergantung dari komitmennya, makanya kita bantu mempermudah tapi harus ada kerjasama juga.
Jadi awalnya berapa beratnya? Awalnya itu timbangan bilang jangan rame-rame. Ya, 85. Targetnya itu 65, 60 lah udah bagus lah. Tadinya 58, 60 aja udah. Haleluya. Subhanallah. Kira-kira bakal berhasil enggak dok kira-kira? Nanti kan akan lihat. Gua enggak suka nih wawancara yang ini. Meragukan dia. Sikat. Tuh kan lihat sendiri kan dokter main sikat-sikat. Tapi selain treatment maksudnya ada pantangan khusus enggak? Ada, emang kita do and don't, cuman kalau dalam pro SM tuh pantangannya enggak susah kok, tapi kan aja bisa. Iya, cuma enggak boleh makan gula, enggak boleh minum kopi pakai gula. Terus enggak boleh es batu. Aku hobinya kan kayak tikus tuh, gerobokin es batu. Iya, itu yang membuat suara saya tuh kemarin Jerry juga lagi mau duet, saya bilang saya ada waktu, soalnya saya mesti treatment di Denmark.